Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei? Aku memang sayang korang ketat-ketat. Okey, untuk video yang lepas aku ada sembang sikit kan pasal aku pergi stadium dekat negeri Sarawak apa semua. So, aku korek balik babe, korek balik video-video aku yang lama tu. Alhamdulillah jumpa. Ha. Makanya hari ni insya-Allah aku nak share lah vlog tu. Ha. Kita nak tengok balik kan, kenangan-kenangan silam mengimbau-mengimbau sikit. Pada tahun 2016 ni, JDT juga dibarisi oleh bintang-bintang yang pada aku seronok juga. Best lah player. Contohnya Pereira Diaz. Ha, player yang banyak kontroversi kan, bikin panas. Kemudian kita ada Lucero. Ha, Lucero ni walaupun dia tak lama main tapi impact dia bagi kat JDT tu, orang kata berkesan lah. Ha, banyak agak dia skor. Aku tak ingat lah musim tu berapa banyak dia skor. Tapi Lucero ni antara penyerang yang boleh dikatakan berjaya lah di JDT. Lepas tu defend kita ada Marcos. Ha, Marcos ni pun dulu orang petikai lah. Daripada mana TMJ sibuk ambil dia ni kan. TMJ pun tak dengar pun cakap orang. Dia ambil je. Dia tahu potensi budak tu. So dia pun masuk dalam JDT dan impact dia sangat-sangat berkesan with Marcos ni. Terbaik lah Marcos. Dan juga player-player tempatan kita masa tu, Syafiq ada, Copot ada, si Amirul Hadi, siapa je lah, ramai lah. Aku tak ingat sangat lah. Nanti korang enjoy je lah kat video tu, tengok lah siapa yang ada eh. Jangan marah ya. Macam aku cakap sebelum ni kat video aku, masa first time aku pergi Stadium Negeri Sarawak ni adalah Hari Raya. Hari Raya babe. Sebab tahun tu tahun pertama ke kedua aku kat Sarawak. So aku decide untuk tak balik tau. So merasa lah meraya di perantauan bersama dengan ultras-ultras bola sepak tempatan kita. Eh, macam weh pengalaman dia tu. Nanti korang boleh tengok lah dekat aku punya vlog ni. Memang macam-macam gelagat dia orang ni. Tapi aku tak shoot semualah video. Ada certain part sahaja. Ha, tapi korang boleh layan lah tengok dia orang punya perangai. Okay, tanpa membuang masa. Cakap banyak pun tak guna kan. So, kita roll it.
Cak. Okay, so itulah tadi my first experience tau bertandang ke Stadium Negeri Sarawak. Okay, macam aku bagi tahu korang dekat video yang sebelum ni, memang sebelum ni orang cakap kalau pergi stadium, kalau penyokong lain ada, mesti bergaduh. Tapi bila aku dah pergi, memang tak, benda tu tak berlaku. Memang tak adalah pembalahan ke apa, perang mulut tu biasalah, perang mulut. Tapi okey je, aku pergi tu memang enjoy lah, enjoy game. Sebab masa aku pergi ni, first game ni aku duduk dekat home. Iaitu duduk bersama dengan penyokong-penyokong Sarawak. Memang betul-betul sebelah je Ultras tu. Aku memang enjoy lah game tu dan enjoy suasana masa tu. So daripada situlah aku memang decide untuk tak terlepas lah nak pergi stadium dah lepas tu. Okay, so insyaAllah kalau tak ada aram lintang, aku sebenarnya nak buat part 2 masa pergi Stadium Sarawak ni. Yang mana untuk part 2 ni ada kisah dia yang berbeza. Sebab masa ni aku duduk bersama dengan budak-budak bos. Aku dah start beli game, beli game pula. Aku beli tiket away. Bermaksud aku duduk dengan budak-budak bos dan juga penyokong-penyokong JDT. InsyaAllah lah kalau tak ada apa-apa dan korang sudi nak menonton, InsyaAllah aku akan akan buat video yang kedua. Okay, rasanya cukup setakat tu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi on next video. Jangan lupa bantu aku tekan butang like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subscribe now.